Paras tampan menawan anak Rizky Dea dan Nadia Mustika tuai pujian dari netizen. Sang ayah beberkan arti nama bayi Haki Syakir Ramadan yang penuh makna. Rizky Dea blak-blakan bongkar arti nama anaknya dengan Nadia Mustika Rahayu, bayi Haki Syakir Ramadan. Ternyata, arti nama bayi Haki Syakir Ramadan memiliki makna mendalam. Rizky pun memberitahu arti nama anaknya tersebut kepada Ari Untung. Sebelumnya, diketahui bahwa rumah tangga Rizky dan Nadia sempat hampir kandas. Rizky bahkan sempat ingin membuktikan kebenaran dengan melakukan tes DNA. Kini, saat sang buah hati lahir, rumah tangga keduanya pun kembali membaik. Dalam video yang diposting @lambegosip di Instagram pada Senin 11 Oktober 2021, Ari sempat menanyakan nama anak Rizky dan Nadia itu. Rizky lantas menjawab, namanya bayi Haki Syakir Ramadan. Kemudian, pendangdut itu pun membeberkan arti nama sang anak. Bayi Haki sendiri merupakan salah satu nama perawi hadis. Syaki berasal dari singkatan nama Rizky sendiri, Rizky Syafarudin. Sedangkan Ramadan diambil dari bulan lahir sang buah hati. Senyum lagi. Iya. Nama panjangnya siapa? Syakir. Nama panjangnya siapa? Bayi Haki Syakir Ramadan. Bayi Haki Syakir Ramadan. Artinya apa? Bayi Haki itu perawi hadis. Masya Allah. Kalau Syaki itu sebenarnya nama Iki Rizky Syabrudin Syaki. Singkat. Oh, di singkat jadi ya, gitu Syaki. Ya. Yang menuangkan ada juga artinya Ramadan di bulan pada saat. Emang ini ada. Tapi yang kan bikin tempatnya di situ, Bu. Oh, iya, nitip iya, tempat. Iya. Tapi bikin namanya waktu itu gimana, bareng atau aku sempet ngasih ya, Bang. Cuman aku menyerahkan aja boleh ya, Bang. Ah. Oh jadi yang ini ngasih, itu pertama kan bilang ini Iki yang namain ya dek, oh sok aja mangga. Tapi kalau ada dari ada juga apa-apa. Netizen pun memuji paras menawan anak Rizky. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.